Papa. Ya, mulai ya. Jadi ini Mas sudah copy sendiri ya. Nanti caranya tuh skip editor. Lalu Mas set timernya. Nah, yang penting itu biar bisa auto cukup ini aja sebetulnya. Tiap 1 jam cukup. Save. Nah, kalau error gini, berarti ada masalah. Dismiss. Nah. Mas, ambil link, nanti saya ambil sendiri. Nah, kita pakai link yang baru. Pakai link baru ya, desa. Nah, ini link asli, selalu balik lagi ke yang asli ya. Nanti link yang asli, my file, my copy lagi. Jadi selalu perbaiki. Jadi jangan khawatir, copy lagi aja. Jadi kalau merasa error, copy lagi. Nah, ini dia akan ini. Script editor. Nah, langsung sini aja kayak tadi. Jadi mungkin pernah ada masalah gitu. Sama ya, berarti harus di sini coba. Nah, kalau di sini dia mau, berarti masalahnya di auto triggernya ada masalah. Nah, ini udah jadi. Tuh. Jadi harus di manual yang Mas ya. Kita upgrade harganya. Jauh bagus sih jalan. Jadi errornya dari Google. Nah ya, errornya dari Google. Ternyata Mas tuh nggak bisa di auto, jadi harus manual. Nggak tahu kenapa fasilitas ininya error. Belum. Kita ubah. Nah, kalau ini mau, nah, coba berarti open berarti errornya di sini. Nah, sekarang mau. Ya, jadi sudah fix ya. Jadi ternyata errornya ada sesuatu yang di luar ya kemampuan kita, nah dari Google, tapi sekarang sudah dipancing dengan manual bisa ini, jadi tinggal edit lagi. Nah, ini mau kamu tambahkan boleh, jadi biar yang ini juga terupdate otomatis tiap misalkan setengah jam. Jadi jangan terlalu sering juga. Nah, tiap setengah jam aja, karena kan chat juga setiap 15 menit ya. Kalian kita kan nanti dapat warning keseringan juga, nggak bagus. Ya, kayak ini ya. Ada pertanyaan nggak? Udah fix ya, ada pertanyaan? Oke, sama-sama ya.